Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adamu naf'a fi ulumi fi darin yamin. Faslun fi fadlil jum'ati. Ini pasal tentang keutamaan Jum'at. Wa adabiha, dan adab-adab Jum'at. Wa sunaniha, dan sunah-sunah Jum'at. Wa faraidiha, dan perlu-perlu Jum'at. Ini penting kita mengetahui agar kita menjadi orang yang beradab, menjalani sunnah, dan patuh terhadap perlu-perlu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tarakal Jum'ata salasan," siapa saja yang meninggalkan Jum'at sebanyak 3 kali, min ghairi uzrin, dari tanpa uzur, tubi'a ala qalbihi, maka ditutup ia atas hatinya, ditutup. Jadi orang kalau 3 kali Jumat enggak kerjain Jumat 3 kali, ditutup hatinya. Apa ada orang yang kagak sholat Jumat? Banyak enggak mau sholat Jumat. Wa fi lafzin akhar, dan pada lafaz yang lain, nabazal islama wa ra'a zuhri, nabaza, ia telah membuang islama, akan agama Islam, wa ra'a zuhri, di belakang punggungnya. 3 kali dia enggak melakukan sholat Jumat, dia buang agama Islam di punggung. Nauzubillah. Wa fi hadis Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pada hadis Anas, imam sahabat Anas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, atani Jibrailu alaihi salam, telah datang kepadaku oleh malaikat Jibril alaihi salam. Kata Nabi, malaikat Jibril pernah datang kepadaku. Jadi kita boleh cerita telah didatengin sesuatu yang mulia. Telah datang kepadaku malaikat Jibril alaihissalam, wa fi kafi, dan pada tangan malaikat Jibril, mir'atun baydha, ada kaca warna putih. Wa qala, dan dia berkata, kata malaikat Jibril, hazihil jumu'atu, ini adalah Jumat. Ini adalah Jumat. Diibaratkan seperti kaca cermin warna putih. Yafriduha alaika rabbuka, memperdukan akan Jumat atas engkau oleh Tuhan engkau. Tuhan engkau memperdukan Jumat kepada engkau. Litakuna, supaya Jumat laka, bagi engkau, idan, menjadi id, menjadi hari raya. Jadi Allah fardukan kepada engkau Jumat jadi hari raya. Untuk engkau, wali ummatika, dan untuk umat engkau, mimba'dika, dari setelah engkau. Qultu fama lana fi'a, aku berkata, fama lana fi'a, maka apa bagi kami padanya, maksudnya apa yang kami dapatkan pada Jumat. Lana tulil milik, apa yang kami dapatkan bagi Jumat ini,
apa yang kami dapatkan untuk hari Jumat? Qala lakum fi khairun. Kata beliau, untukmu pada Jumat ada kebaikan. Jadi di dalam salat di dalam hari Jumat ya, itu ada kebaikan. Salat Jumat ada kebaikan. Di dalam salat Jumat ada kebaikan. Sa'atun man da'a fi abi khairin kusima lahu a'tahu Allah subhanahu iyahu. Man da'a, siapa saja yang berdoa fi pada hari Jumat itu bi khairin, dengan doa kebaikan, kusima, maka dibagikan lahu untuknya, a'tahu Allah subhanahu iyahu, Allah Ta'ala berikan kepadanya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepadanya, akan dia diberi. Siapa yang berdoa di hari Jumat ya, jadi di dalam Jumat itu ada waktu yang siapa yang berdoa di waktu itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Aw laisa lahu kusima dukhira lahu ma huwa a'zamu minhu. Au atau laisa, tidak ada lahu baginya kusima yang dibagikan, zukhira, disimpan lahu untuknya, ma huwa a'zamu minhu, sesuatu yang lebih besar lagi darinya. Masya Allah. Jadi kita berdoa kemudian kita enggak dikasih, disimpan nanti di akhirat. Disimpan di akhirat. Jadi di hari Jumat itu ada waktu yang sangat istimewa, yang kalau kita berdoa di waktu itu, bertepatan dengan waktu itu, kita akan diberikan apa yang kita inginkan, yang kita doa. Kalau kita enggak dikasih, nanti di akhirat. Jadi kalau begitu di hari Jumat, jangan sampai kita kurang-kurang daripada berdoa, minta sama Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, minta. Jangan kurang-kurang minta sama Allah. Kalau kita ngelihat ada anak kecil, tadahkan tangan, yang lain pada pulang jamaah, ada anak kecil dia tadahkan tangan seraya meminta kepada Allah dengan penuh harapan, seminta-mintanya, bahkan air matanya keluar, dia duduk, yang lain pada pulang. Lalu kita ngelihat anak kecil itu, bagaimana hati kita ngelihat anak kecil itu? Iba apa enggak? Pasti iba. Kalau kita manusia yang banyak hinanya, iba bagaimana malaikat ngelihat itu? Yakin malaikat bantuin, akan ijabah doa itu. Nah begitu pula kita berdoa, dilihat oleh malaikat, Allah saksikan, kita minta dengan seminta-mintanya, ya Allah, ya Allah, ya Allah, terus kita enggak kurang-kurang berdoa, saya yakin doa kita diijabah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah kita ada kagak yakin di hati kita punya doa. Yakin doa, 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 doa. Kenapa? Karena doa itu perintah Allah. Ud'uni astajib lakum. Jadi kita berdoa kepada Allah, niatnya apa? Laksanakan perintah. Bukan memaksa Tuhan untuk berikan kita sesuatu. Bukan. Jangan kita paksa Allah. Kurang adab namanya kita. Jadi kita berdoa apa? Ta'abudan. Karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memerintahkan kita untuk berdoa. Ud'uni astajib lakum. Kenapa pula di antaranya lagi kita kenapa berdoa? Ta'adduban, karena beradab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa pula? Imtisalan li awamirihi, karena menjunjung tinggi bagi perintahnya. Jadi berdoa, 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 berdoa. Jangan ada kita kayak begini. Ada orang pernah bertanya kepada saya, saya mau bertanya, kenapa? Saya malu berdoa karena ibadah saya dikit. Bukan malu, ente malas.
Bukan malu, malas. Iya. Kita jangan, ya astagfirullahaladzim, jangan sebegitu beraninya kalau ngomong. Iya, kalau emang ada ulama, kalau ulama yang ngomong, iya boleh jadi begitu. Tapi kalau orang biasa yang ngomong, bukan malu, malas. Kalau di masjid, mimpin doa, lama doanya, panjang. Di rumah, ya Allah, malas banget berdoa. Kan begitu Pak ya. Jangan kita berani-beranian ngomong seperti itu. Kita akui saja kita malas berdoa. Jadi di hari Jumat kita jangan pikirin diterima apa enggak, yang penting kita laksanakan perintah Allah untuk berdoa. Itu aja. Ud'uni astajib lakum. Laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa. Enggak dikasih di dunia, dikasih entar di akhirat. Wa huwa a'zam. Itu lebih besar. Masyaallah. Wa huwa sayyidul ayami indana. Hari Jumat adalah pemimpin hari menurut kami. Jadi Jumat itu pemimpin hari, adalah hari Jumat. Pemimpin Nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemimpin hari, hari Jumat. Wa nahnu nad'uhu fil akhirati yaumal mazidi. Dan kami berdoa kepada Allah di akhirat pada hari pembekalan. Qultu, aku berkata, wa lima, kenapa? Qala inna rabbaka azza wa jalla ittakhadha wadiyan fil jannati afya'a minal miskil abyadi. Sesungguhnya Tuhan engkau azza wa jalla ittakhadha wadiyan, ia mengambil akan lembah fil jannati, ya, di surga. Afya'a, lembah itu lebih, ya, bau, ya, baunya lebih harum minal miskil abyadi, daripada minyak misik yang warna putih. Fa iza kana yaumul jumati, maka apabila ada, ya. Fa iza kana yaumul jumati, maka apabila ada hari Jumat. Nazala, maka turunlah Allah minal iliyin, dari iliyin. Ala kursi, di atas kursinya. Fa yatajalla, maka ia bertajalli, maka ia menempatkan diri laum bagi mereka, hatta yanzuru, sehingga mereka melihat ila wajil karimi, kepada wajahnya yang mulia. Nanti di akhirat semua kita bisa lihat wajah, wajahnya Allah, kita dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Bila hayatin wala kaifiatin, tanpa tata cara bagaimana melihatnya. Pokoknya kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat melihat Allah itu nikmat. Lebih nikmat daripada yang lain-lain. Masuk surga nikmat, tapi melihat Allah lebih nikmat lagi. Ya. Ya, begitu ya. Emang bisa begitu nih, ngelihat itu nikmat. Iya, kayak kita ngelihat pemandangan pegunungan enak, adem. Ngelihat orang yang kita cintai, masya Allah, senang. Apalagi Allah. Wallahu a'lam bishawab, wa'lam annaha la tan'akib illa bi arba'inah.